Aduh. Gunung Walahar 389 meter kubik per detik. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 jam 10 pagi. Subhanallah, airnya besar sekali. Ini karena dari di Purwakarta dari jam 2 dini hari sampai sekarang ini masih hujan. Ini hujan dari Wanayasa, kemudian Pondok Salam, Sukatani, Kota Purwakarta, Sadang, Maracang, semua keluar, semua mengalir ke Sungai Cikau, lalu dari Sungai Cikau bergabung dengan Citarum, bergabung dengan air keluaran Jatiluhur. Kalau air keluaran Jatiluhurnya sedikit, hanya 90 meter kubik per detik, sedangkan 300 meter kubiknya dari air hujan. Air keluaran Jatiluhur hanya setengahnya karena di hilir Jatiluhur ada pengeringan tail rest. Tail rest itu jalur keluar bendungan, jadi airnya disetengahin. Sehingga ini air besar itu air hujan dari Kabupaten Purwakarta yang dikirim ke Curug, lalu di Curug ke Walahar ya. Lalu dari Walahar ini dibuang ke laut, kemudian bergabung dengan aliran sungai Cibeet juga, air dari Jonggol, Pangkalan, sebagian Bogor mengalir ke Cibeet dan bergabung dengan Walahar ini sampai ke laut. Ini Bendung Walahar, bangunan bersejarah di Karawang, pengendali banjir dan irigasi. Bendung membendung air dari Walahar sampai Curug, membagi air ke utara, dan ini air buangan ke Citarum. Citarum, air buangan. Ini hanya dua pintu yang dibuka, yaitu pintu nomor 2 dan nomor 3. Pintu nomor 2 bukaannya 140 cm tinggi bukaannya, kemudian pintu nomor 3 80 cm bukaannya. Untuk pintu nomor 1 dan nomor 4 tidak dibuka, akan tetapi karena tinggi muka airnya 18,85, artinya airnya limpas lewat atas di pintu nomor 1 dan nomor 3. Limpasnya setinggi 25 cm kurang lebih ya. Ini air Jatiluhurnya kecil, air dari Cikau, Sungai Cikau gede nih. Jatiluhur nama kecil dari Jatiluhurnya. Dari Cikau gede, dari Cikau itu air dari Purwakarta, air hujan. Oke, sekian laporan ya. Tanggal 19 Februari 2021. Semoga aman ya. Amin.